Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Sabtu 4 Juni 2022, Formula E insya Allah akan berlangsung di Jakarta. Sebuah penantian yang cukup panjang karena ada pandemi. Akhirnya kita bisa menikmati bersama besok insya Allah. Mari kita nikmati ajang Formula E ini sebagai kemeriahan bersama. Kemeriahan yang menyatukan. Kemeriahan yang membuat kita bisa bersama-sama merasakan sebuah pertandingan dengan nuansa ramah lingkungan. Sesuatu yang menyatukan, bukan menjauhkan. Dan olahraga selalu mampu menjadi pemersatu lintas batas. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua yang hadir mengikuti Formula E secara langsung di sirkuit. Ingat, jangan ada spanduk-spanduk, kaos, seragam, atau atribut apapun yang bernada politis. Jangan ada dan jangan ada sama sekali. Tidak perlu ada yel-yel politis di dalamnya. Kita menghadirkan Formula E ini untuk menjadi ajang keseruan bersama. Karena itu biarlah kompetisinya hanya terjadi di antara para pembalap di dalam sirkuit. Dan kita yang di luar sirkuit, kita bersorak bersama untuk mereka. Kita menonton, kita bersorak. Dan kita jadikan sejarah Formula E pertama di Indonesia ini menjadi kenangan yang indah, kenangan yang berkesan bagi semuanya. Selamat menyaksikan, insya Allah kita jumpa di sirkuit besok. Salam hangat dari Balai Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.